Saya sentuh yang soalan Tuan Haji Jalil. Mana perlu perlu atau tidak? Negara itu bersyahadah. Ini isu penting. Kalau saya kutub, memang dia nyatakan itu. Itu kalau dalam penyediaan buku risalah usul, saya kaji perkara ini. Maksudnya dia antara tatbik dan apa ni? Tatbik lagi satu? Syariah. Tatbik syariah. Saya pun dah lupa. Tahkim syariah. Tahkim. Hakimnya. Maksudnya kita nak meletakkan hakimiah Allah SWT itu sebagai the law of the land. Perlu disyahadah ataupun tidak. Kalau kita ingat lagi kaset-kaset Haji Hadi pada tahun 80-an, dia menegaskan sebagaimana perlunya seseorang menzahirkan keislamannya melalui syahadah, sedemikian juga sebuah negara. Negara perlu bersyahadah yang menyatakan bahawa konstitusi dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu saya menganggap itu sebagai tidak satu pandangan saja, bukan merupakan satu perkara yang kata ini. Kerana dari segi perkembangan sistem daulah Islam, dia merupakan what happened dalam perkembangan sejarah. Daripada negara Nubuah, dipimpin oleh Rasulullah SAW, kemudian negara Khilafah Ar-Rashidin, 4 orang, kemudian Khilafah Wal-Mulk, sistem beraja, dinasti. Dan perkembangan itu berlaku berterusan dan ulama-ulama seperti Mawardi, Abu Ya'la, Abu Yusuf yang lebih awal menulis teori-teori kenegaraan berdasarkan seadanya dengan latar belakang untuk menjustifikasikan sistem itu adalah sistem yang sah menurut Al-Quran dan Sunnah daripada serangan dan tentangan golongan awalnya Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya dalam perkembangan Islam. Ini semua politikal. Ini kita boleh ikuti ulasan daripada Dr. Azam Tamimi. Itu sebab dia pernah dalam satu forum yang terlalu open, dia mengatakan, don't read Abu Ya'la book ataupun Mawardi, Sultan apa ni, Akam Sultannya. Very bad book, kata dia. Tak, maksud dia bad book dalam konteks kalau kita nak faham sistem negara. Kerana dia, frameworknya adalah framework pada masa itu. Jadi, bagi saya, negara tidak perlu bersyahadah. Yang penting, yang saudara Muslim menegaskan, the form. The substance daripada the form. Dan unjustified the mean tidak dilaksanakan di dalam eksperimen Turki. Kerana kita dapati bahawa perkara itu tidak merupakan perkara yang dibenarkan oleh undang-undang sendiri. Cakap apa? Dia kalau Islam tu kena ada Quran dan Sunnah dan perlembagaan eh? Boleh kita tahu dalam sejarah Islam mana khilafah yang ada perlembagaan? Tak, okey, Piagam Madinah letak tepi. Umar guna tak Piagam Madinah? Sayyidina Osman guna tak Piagam Madinah? Sayyidina Ali guna tak Piagam Madinah? Dia satu treaty, macam kata Pak Abu tadi. Treaty di waktu konteks lokal itu. Local context kita kena faham. Itu perjanjian dengan orang apa tu? Penduduk apa ni, Aus dan apa ni, Khazraj dan juga golongan Bani Israel yang wujud. Dia tak boleh kita nak glorify sangat. Cuma kita boleh kata pengajaran yang kita boleh dapati daripada Piagam Madinah untuk kita bentuk kepada kerangka baru itu tak boleh dinafikan. Sebagai satu yang mempunyai nilai untuk dipelajari, nilai rujukan memang ada. Tetapi nak kata itulah perlembagaan tak? Zaman Umayyah, mana perlembagaan? Zaman Abbasiyah, mana perlembagaan? Al-Mawardi dalam Akam Sultaniyah itu merupakan usaha dia untuk menyelamatkan sistem khilafah Abbasiyah pada zaman itu, yang pada waktu itu kalau kita lihat kan Buaihiyah, Bani Buaihi telah mula menguasai central pemerintahan Abbasiyah. Jadi dia nak kekalkan institusi apa ni, khalifah di bawah Abbasiyah tu, dia tulis buku sebut. Sehingga kan dia justify segala-gala mekanism institution yang wujud dengan dalil-dalil. Dan beliau telah dikritik kuat oleh seorang ulama mazhab Syafi'i juga.
Imamul Haramain Al-Juwayni. Nah, saya habiskan. Oleh Imamul Haramain Al-Juwayni, tok guru kepada Imam Al-Ghazali dalam buku dia Riyadhul Uman fi Tayasi Zalam. Ya. Yeah. Dan begitu juga bila datang Ibn Taymiyah, zaman dia tak ada imam. Tak ada khalifah. Jadi dia buat buku dia macam Siyasah Syariah, buku Hizbah, berdasarkan kerangka walaupun tak ada khalifah tetapi umat Islam masih boleh laksanakan Islam dalam politik. Sebab tu dalam buku dia Siyasah Syariah, mukadimah dia kata, tonggak kepada politik Islam, dia tak kata khilafah lah apa tak. Dia kata dua. Dalam surah Nisa ayat 58-59 yang tadi adik Qayyim tadi baca tadi. Kan? Dia kata tahqiqul adalah dengan adail amanah. Melaksanakan amanah dan juga menjalankan keadilan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku At-Turuq Al-Hukmiyah, bila dia nak definekan syariah, dia syariah ni apa saja yang membawa kepada keadilan, itulah syariah, walaupun tak sebut dalam Quran, walaupun tak sebut dalam sunnah. Dia buka open end. Dan Islam mementingkan keadilan, bila kita lihat, sehingga Rasulullah SAW mengiktiraf Najasyi, seorang raja Nasrani yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan. Yeah. Tapi kata Rasulullah SAW, hunaka malikun adilun. Sana terdapat raja yang adil. Ini tak boleh nak kata, dia adil macam mana pun zalim. Sebab inna syirka la zulmun azim. Itu isu teologi. Itu isu pembincangan akidah. Kalau kita nak kait politik dengan akidah, kita akan jadi salah satu daripada dua kelompok. Pertama kelompok Khawarij, kedua kelompok Syiah. Okay. Jadi, Ibn Taymiyah letakkan gitu. Jadi, apa itu? Konsep keadilan dan juga laksanakan amanah. Lepas itu, perbincangan Ibn Taymiyah dalam Siyasah Syariah, bahagian pertama itu begitu intensif dalam ceritakan tentang keadilan dan juga tentang apa itu amanah. Bab kedua, baru dia cerita tentang perjalanan dalam kerangka negara di waktu itu. Okay, tak apalah, itu bincang kemudian. Begitu kita lihat, perlembagaan. Di zaman Utsmaniyah baru dimulakan perlembagaan. Di zaman Tanzimat, tahun 1844, begitu seterusnya. Baru nak mula dengan parlimen dan sebagainya. Itu pun setelah berlaku revolusi kat Perancis. Pinjam pada Perancis. Dan kalau di Iran, di bawah pemerintahan Safawiyah, bermula dari zaman, bukan Tanzimat, bukan Dusturiyat, apa nama kumpulannya. Tapi di awal kurun ke-19, agak lewat sikit sebab Utsmaniyah. Perlembagaan mempunyai isu baru. Okey, apa poin saya kata? Poinnya, perbincangan tentang negara Islam, kita perlu bezakan dua. Pertama, perbincangan tentang dar Islam, yang kita rujuk kat kitab-kitab fiqah, dia tak sama dengan perbincangan negara Islam hari ini. Dar Islam, ni baca buku Fiqh Jihad Al-Qaradawi, bab kedua, dia sebut jelas. Dar Islam ada tiga. Dia kaji balik dekat dalam apa ni, perbincangan mazahib, tiga. Negara itu pemerintahnya Muslim, majoriti, keamanan terletak pada tangan Muslim, dan yang ketiganya syiar Islam tertegak. Adanya solat, adanya sambut hari raya, adanya siapa tu boleh nak apa tu buat benda-benda Islam tanpa ada halangan. Dia kata kalau ada tiga ni, maka jadi sebuah tempat itu Darul Islam. Isu yang kita hadapi pada ini ialah dalam konteks baru. Konteks yang bukan zaman fuqaha, bukan konteks zaman sahabat, tetapi konteks post-colonialism. Konteks nation state. Ini memerlukan ijtihad yang baru. Bila ijtihad yang baru, dia kekal dalam kerangka ijtihad. Dan isu politik, 90% adalah isu ijtihad. Sebab tu macam tadi, apa ni, Syekh Jalil ada sebut kan, zaman Nabi berbeza dengan zaman Umar, zaman Umar Abdul Aziz, zaman Abu Bakar, zaman... Memang itu tabiatnya kerana Islam tidak membawa, Nabi tidak membawa, dan Quran tidak bawa sistem politik. There's no such thing. Sistem politik Islam. Saya masa pertama kali jumpa Ghanushi nak interview dia, dia kata there's no system, there's no political system in Islam. Terkejut beruk je. Itu macam define. Tapi dia cuba define balik, dia kata kalau ada sistem politik tertentu yang Islam cuba bawa, yang bentuknya ada tight jacket itu, dia kata Islam tak akan relevan sampai akhir zaman. Tetapi Islam membawa apa? Prinsip yang tak akan berubah. Tawabit. Islam membawa mabadik. Islam membawa, dia panggil, kalau bahasa orang putih, bahasa poyo lah, kita panggil ethos. Tetapi membawa khuluk, nilai-nilai khuluk dan juga nilai-nilai moral yang menjadikan syariah Islam kekal relevan. Bila sebut syariah apa? Jeff O, dia kata, Jim, arwahnya Jim dulu. Kan? Dia kata, pengganas kan? Sebab apa? Ekstremis, bukan pengganas, ekstremis. Sebab nak menegakkan syariah tahun 2020. Hebatnya Jim ni, Pak Abu, tapi dah arwah lah kan?
2020 dulu. Duduk. 2020. Tetapi apa dia faham pasal syariah? Saya teringat Reverend apa ni Ron William tahun 2008 sebut, dia kata syariah law is inevitable in the UK. Inevitable, tak boleh dielakkan, tak boleh tidak akan datang dekat UK. Waktu tu selama sebulan dia jadi punching bag. Dekat media, dekat mana merata, kat TV orang buat lawak, ada yang bubuh dia pakai serban lah apa kan. Tapi perkataan syariah begitu notorious. Tahun lepas dekat WIEF, World Islamic Economic Forum di London, bukan WIFE ya. Yang WIEF ni pengusikan oleh Tun Musa lah. Dirasmikan oleh David Cameron, seorang Tory yang tak terkenal dengan anti, bukan anti lah, tidak mesra dengan Islamnya, dia kata apa? Tahun 2014 ni, British will launch the very first syariah compliant sukuk in Europe. Dia sebut apa? Syariah compliant. So, betul tak kata Ron Williams? Bukanlah nak kata dia boleh ni telik ke depan kan? Syariah. Dan bila nak buat syariah, sukuk dan sebagainya, setengah-setengah act terpaksa di-amend. Bukan act lah, maksudnya setengah ruling dekat dalam undang-undang Britain tu, perlu di-amend, terutama dalam bab stamping. Okay, syariah dah masuk ke dalam Britain. Yeah, nak tak nak? Halal industry. Another syariah compliance. Sebab tu kalau nak kata perkembangan Islam ni, saya selalu usik lah. Saya kata, adakah keadaan orang Islam lebih baik pada hari ini ke? Ataupun berbanding dengan zaman Abbasiyah. Orang kata zaman Abbasiyah kita menguasai tiga suku dunia, satu per tiga dunia, kita gini, kita gini. Saya kata, tetapi ingat zaman dulu, zaman Abbasiyah tu, punyalah hebat, Islam tidak, apa, tak ada masjid dekat Oxford. Tidak ada masjid sejauh dekat Aberdeen. Tidak ada pusat Islam, tidak ada persatuan dakwah dekat Scandinavian. Hari ini kita pergi, berapa puluh ribu. Kalau dekat Jerman tu, perkampungan Turki tu dah macam perkampungan Islam. Islam dia merata tempat. Adakah kita nak kata Islam lebih hebat ataupun lebih lemah sekarang? Saya tak tahu nak kata hebat. Nak kata, oh, tengok ekonomi umat Islam lemah dan sebagainya. Jadi, kena bezakan. Eh? Adakah kita nak bicara tentang Islam sebagai agama? Ini je sekular pula kan? Ataupun kita nak bincang kondisi Muslim? Bukan Muslim itu, Muslimun kan? Kita nak bincang kondisi Muslimun ke ataupun nak bincang tentang tak agama? Sebab agama ni Allah Ta'ala jaga, kita tak perlu risau. Bukan pembela. Allah Ta'ala yang jaga. Kerja kita buat dakwah, buat dah. Sebab tu, bila sebut tentang isu politik dan juga agama, ini kadang confuse yang. Waktu saya ada temuramah apa ni, Syekh Rashid baru-baru ni, cakap, kita dia kata menghadapi dilema. Dan pada Muktamar, Ennahdha Parti, tahun ni mereka akan isytiharkan. Satu perkara yang amat mengejutkan. Ennahdha akan buat keputusan, Ennahdha akan jadi parti politik khalis. Parti politik. Yang dakwah, dibuat oleh kumpulan dakwah. Jadi jangan macam confuse. Ni nak buat dakwah, nak buat parti politik, mana nak buat parti politik. Waktu habis nak buat usrah saja. Sedangkan sebab tu waktu tu dia kena bersihkan. Bukan. Bukan babu lah. Bukan kerja dia nak bersihkan. Kan? Tak, maksudnya gitu. Dia kata nak tumpu. Biar kita tahu mana kita nak, mana kita fokus. Kita tahu apa kita nak capai. Dan cerita pasal sampah, Pak Abu, mungkin cerita pasal Erdogan agak menarik. Tahun 90, tak tahu Pak Abu ada tidak dan tu. Waktu campur tiga. Dan tu saya tengah budak-budak lagi lah, tengok jumpa Prof kat Jordan pun. Sekarang ni gitu. Ada perhimpunan gerakan Islam. Saya tak tahu, Pak Abu pergi tak campur tiga kat Istanbul? Tak pergi ya? Tapi waktu tu ada wakil pada Malaysia. Saya ingat, antaranya apa ni, arwah. Bukan. Arwah apa ni, Ustaz Arun Taib pada pergi. Haji Hadi saya tak pasti tak. Tapi wakil pada Malaysia ada. Tak boleh, tak pasti lah. Ha? Mesti ada lah. Ha? Mesti ada. Jadi dalam tu dibincangkan. Dia kata selepas 10 tahun, apa perancangan gerakan Islam? Oh, masing-masing lah. Yang Palestin nak bebaskan Aqsa. Yang apa, begitu begini semua nak negara Islam, nak tegak syariah, nak tegak. Bila tiba Erdogan, waktu tu dia jadi mayor. Dia belum mayor lagi. Apa plan dia? Dia kata, dia kalau jadi mayor Istanbul, dia nak bersihkan. Nak pastikan sampah, sentiasa angkat, dan mandar bersih. Orang ingat joke tau. Tapi lepas 10 tahun, dia berjaya capai, orang lain tak capai-capai pun orang nak kan. Okay, so apa pengajaran? Pengajaran kat sini,
kita buat benda fokus dan kita target. Yalah, KPI tu biar yang aku boleh capai ni. KPI sampai 13, capai 7. Okeylah, sampai 7. Tahun lepas capai 3 je. No, KPI 1-2 cukup. Tapi kita achieve. Bila kita achieve, kita go pertama. Tak tahu, saya bukan orang kena sensi. Pak Abu boleh betulkan kan. Okey, cerita pasal tentang... banyak. Mungkin kita kena islamikkan pemikiran kita. Eh? Kita tidak percaya aim justify the mean. Dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Tetapi, kita ada beberapa konsep yang islamik. Ini kita kena tegas. Saya walaupun nampak seperti sekular, tetapi saya berpegang kepada prinsip-prinsip Islam. Kita berpegang kepada... Jadi, saya Islamis. Saya selalu cakap kalau dengan puak-puak apa ni sekular, kata, I'm an Islamis. Kat Singapura pun, waktu tu ada dia punya ISD, kata, I'm an Islamis. Kata, apa nak malu, kata. Ya. Jadi waktu interview, apa ni, Rashid Ghannouchi, waktu tu dia dalam proses nak luluskan Perlembagaan Baru Tunisia. Ya. Kan dah luluskan Perlembagaan Baru Tunisia, selepas berapa? 4 tahun revolusi. Baru lulus perlembagaan. Tapi lulus perlembagaan ada kecoh tak? Semua sejuk. Ini yang saya ingat nak bual dengan ada Ikhwan Mesir, dia kata, kau cakap tentang Tunisia, no? Tunisia sampai sekarang tak ada perlembagaan. Yalah, tak ada perlembagaan tapi tak jatuh. Kan? Tak, bukan apa, tak. Mesir ni siapa naik pun akan jatuh. Bukan silap Ikhwan. Ada juga silap. Tapi maksudnya, bukan 100%. Dan tidak justify. Tidak justify untuk apa yang Sisi lakukan, apa yang rejim lakukan terhadap lah. Ini benda yang kejam, benda yang zalim dan kita wajib menentang. Kan? Okey. Cuba nak ceritanya. Jadi saya interview, kata, Syekh, tengok Perlembagaan Tunisia ni, kita boleh tengok dekat, try tanya Google. Nu jumpa Google akan bagi kan. Tak ada sebut je. Rujukan utama adalah Quran dan Sunnah. Kan? Maka kita melaksanakan syariah Islamiah. Zaman Mursi. Bukan zaman Mursi lah. Zaman, ialah sebelum tu. Sebelum Mursi jadi presiden, Ikhwan bertegas nak buat konstitusyen baru dengan mempertahankan 5 artikel yang berkait dengan syariah. Antara yang berkaitan dengan apa? Kedudukan Azhar dan juga Syekhul Azhar untuk luluskan siapa tu undang-undang. Apa sahaja undang-undang kena melalui Azhar. Akhirnya Azhar yang nanti mereka. Bukan boleh percaya sangat orang agama ni. Tak semua. Okay. Oh, betul, jangan macam itu. Itu sekolah tu. Okey, tak, saya orang agama juga, kan? Okey. Ha? Tak, itu kita bincang lain. Okey. Tapi nak ceritanya, sebut Dr. Mahathir, apa pesan Dr. Mahathir pada Mursi? Dr. Mahathir telah, okey, kalau Erdogan lebih sekular pada Dr. Mahathir. Dr. Erdogan jumpa Ikhwan, cakap, jadi sekular. Ikhwan tak mau. Dr. Mahathir jumpa Mursi, dia kata, Mursi tanya, kata apa advice dia untuk Ikhwan? Dr. Mahathir advice satu. Dia kata, once you use the word Islam, you are inviting all the enemies. Sudik orang tua tu. Okay. Tapi, dia ada puji Mursi. Dia kata apa? Mursi punya plan nak bangunkan terusan Suez, kalau berjaya, dia kata Egypt akan jadi leading apa ni economic power in the Middle East. Sebab dia boleh nampak benda tu. Okay. Dia kata apa? Nak ceritanya? Apa nak kejap sebenarnya? Bila tanya tentang perlembagaan itu antara lain, okey, dia sebut agama rasmi Tunisia Islam. Okey. Full stop. Persamaan equal lelaki dan perempuan. Oh yo, sistem Islam akan melonjak, kita akan marah. Okey. Lagi dia sebutkan negara Tunisia, dia kata kita negara sivil, sekular. Bila jumpa dia, dia kata, "Syekh, macam mana kau boleh setuju dengan perlembagaan ini?" 4 orang daripada Nahdlah berhenti. Lepas tu masuk baliklah. Berhenti parti kerana tak setuju dengan perlembagaan ni. Kata Syekh Rashid, apa tahu? Perlembagaan ini menepati maqasid syariah. Seperti yang disusunkan oleh Ibn Ashur. Dan dia kata ini very Islamic. Tak faham saya. Kita ni dah biasa dengan form. Jadi kita macam mana? Dia kata, apa maqasid syariah yang kita fahamkan? Penjagaan terhadap 5 perkara tu kan? Penjagaan dan juga promosi terhadap 5 perkara. Dia macam Syatibi Bubuh. Penjagaan dan promosi kepada kehidupan dan kualiti kehidupan. Kita kena ingat. Dalam hadis banyak cerita bukan sekadar kehidupan lah, tetapi juga kualiti kehidupan.
penjagaan dan juga kualiti promosi kepada agama. Penjagaan dan juga promosi terhadap akal dan intelektual. Penjagaan dan juga promosi terhadap harta dan pemilikan harta. Islam amat tekankan. Sebab tu kita bangkit antara benda ditanya kat akhirat nanti. Islam ni very materialistic, very capitalism. Benda ditanyakan kita seorang tau, bukan tanya ramai-ramai tau. Seorang-seorang akan dihisap apa kita buat dengan harta kita, kan? Dengan harta kan? Kalau ikut pure socialism, pemilikan bersama. Macam tu nak kena hisap satu negara, kena hisap kan? Tak. Islam akan hisap seorang-seorang apa kau buat dengan harta kau. Maksudnya kita disuruh memiliki. Dan kita akan dihisap dengan apa memiliki. Ada sebut mal. Kan? Dan juga penjagaan dan promosi terhadap keturunan, dignity dan juga progeny. Tapi Ibn Ashur dia tak berhenti kat situ. Kalau Yusuf Al-Qaradawi dia tambah satu lagi. Dia kata termasuk maqasid syariah menjaga alam sekitar. Sebab memang banyak hadis, banyak Quran yang difahami secara induktif ni menunjukkan hal tersebut. Tapi Ibn Ashur dia tambah empat lagi kualiti. Yang pertamanya al-adalah. Justice, keadilan. Sebab dia kata banyak Quran tu tekankan tentang keadilan. Dan Rasulullah SAW boleh nak terima helful fudul. Itu kalau time Islam ada helful fudul, Rasulullah nak join, kan? Sebab apa? Konsepnya keadilan, bantu orang dizalimi tak kira dia tu siapa. Dan bersepakat hatta dengan non-muslim pun untuk membantu orang yang dizalimi. Konsep keadilan. Yang keduanya al-hurriyah. Dia tak jadi kedua, jadi 6, 7. Yang ketujuhnya al-hurriyah. Kebebasan. Kerana dengan kebebasan sajalah Islam akan berkembang. Kelapannya al-musawah. Equality. Okey. Contoh antara musawah. Ya. Dari segi undang-undang sama saja. Ingat tak kes apa tu? Okeylah, benda ni muhadithun tolak. Sebab dia kata ni riwayat yang tak betul. Yang kes anak Amr bin Al-As, governor Mesir, pukul seorang lelaki Kipti. Kawan tu pergi report dekat Saidina Umar, khalifah. Report dekat Saidina Umar, kan? Saidina Umar panggil apa? Panggil anak Amr bin Al-As dan panggil Amr bin Al-As sekali. Suruh buat penghakiman, dia mengaku. Sebab bila Amr bin Al-As, dia tak bawa dekat trial pada hakim biasa tau, dia kena khalifah sendiri. Sebab Amr bin Al-As sebagai governor. Dia kena masuk constitutional court. Administrative court. Jadi, memang anak dia mengaku. Bila mengaku, kena buat kisah sah. Pukul balik. Saya memang kata, pukul apa tu anak dia dan pukul dia sekali. Amr bin Al-As balik kata apa? Aku kena pukul. Dia kata, sebab kalau kau tak jadi governor, anak kau tak akan pukul orang ni. Jadi bagi pengajaran, pada kau ni takzir. Sebab tak reti nak didik anak. Okey. Adakah Saidina Umar waktu lelaki Kipti tu datang? Kipti ni maksud Kristen Koptik . Datang, dia kata, aku kena pukul gini-gini. Dia kata, kejap-kejap. Kau agama apa? Koptik. Kristen . Inna syirka la zulmun azim. Tak. Hak dia. Keadilan itu. Satu lagi, musawah. Persamaan. Okay, Saidina Ali. Saidina Ali, dia hilang dia punya baju besi. Seorang Yahudi. Jumpa. Kita sebut Yahudi, laknatullah terus . Pada sahabat pun ada Yahudi . Abdullah bin Salam tu Yahudi lah. Okey. Dia jumpa, dia pakai. Bila pakai, Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, Imam Ali alaihi salam, kata orang Iran. Kan? Dia jumpa kata, siapa tak? Dia kata, ini baju besi aku. Dia kata, bukan. Kau ada bukti? Tak ada. Ada tulis? Tak ada. Tak ada apa. Dia kata, aku ada bukti. Anak aku. Imam Hasan dengan Imam Hussein. Tak boleh, dia kata. Okey, kita bawa pergi pengadilan. Dan pergi pengadilan adalah kepada Qadhi Suraij. Suraij al-Qadhi terkenal sebagai orang yang paling adil. Datang-datang dua-dua, dia tak ada lain. Amirul Mukminin. Tak ada. Yang dihormati, dimuliakan, yang amat berbahagia. Amirul Mukminin Ali. No, tak ada. Kata. Okey, apa isu? Dia kata tak, isu Sayyid Ali sebut gini-gini. Yahudi ni ambil. Yahudi ni kata tak ada. Ni pada apa ni? Ni dia punya. Okey? Al-bayyinatu ala man idda'a dalam Islam. Kita berpegang pada prinsip ni. Al-bayyinatu ala man idda'a. Kau ada bukti tak, Ali? Ada bukti siapa? Hasan dan Hussein. Ini tidak boleh jadi bukti. Ada conflict of interest dan bukti ini tidak beyond reasonable doubt.
uncorroborated, kan? Tak boleh kat situ jadi putih. Jadi baju besi itu kekal kepada Yahudi berdasarkan kaedah bara'at dhimmah. Mana punya lah. Tak boleh kita nak claim orang punya tanpa kita ada bukti. Kecuali kita ada receipt, kita ada apa? Ada receipt, kan? Okey. Jadi kat situ, apa pengajaran paling penting? Pengajaran paling besar ialah apa? Keadilan dan juga musawah. Boleh saja surah Al-Qadi tanya, "Eh, kau Yahudi, la'natullah alaik." Kan? Pulang baju besi. Orang Islam macam mana pun memang adil. Tak. Inilah keadaan Islam dengan tidak pilih bulu. Hatta kadi apa Yahudi itu pelik. Dia kata, "Ini Amirul Mukminin." Amirul Mukminin. Macam mana kau boleh tak favor ke dia? No, keadilan tidak kenal siapa. Muhammad bin Maslamah masuk Saidina Umar, dia tak bangun. Saidina Umar duduk special, dia suruh duduk sekali dengan dia. Dengan orang biasa. Sebab apa? Dalam pengadilan, dalam Islam betul-betul ada separation of power. Musawah. Dan yang terakhir, at-tasamuh. Mutual respect. Ini konsep paling penting. Waktu kita dalam sejarah Islam, adanya sejarah umat Islam memerintah di India. Adanya sejarah La Convivencia di Andalus. Adanya sejarah umat Islam boleh duduk dekat Habsyah. Duduk di bawah Najasyi. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita mementingkan mutual respect. Respect orang. Dan itulah Islam. Jadi Islam ni tak semestinya, oh kena slogan tertentu, kena ada. Inilah the practical of Islam. Okey, bila sebut tentang ini, ini Ibn Ashur dapat mana ni? Kan? Dapat mana pandai-pandai bagi? Pembahagian sunnah yang tadi disebutkan, apa ni, Haji Fadil lah sebutkan semua, dia mempunyai satu tradisi di kalangan umat Islam. Di kalangan sahabat tahu. Bila datang sunnah, dia tahu, ini dia akan tanya Nabi, ini ijtihad ke? Ataupun tashrik? Dan biasa mereka akhirnya selepas Rasulullah wafat, mereka tahu, isu politik adalah isu ijtihad. Hatta nak pilih pemimpin, nak pilih khalifah pun, Nabi tak tunjukkan. Buktinya apa? Lepas Nabi wafat, sahabat Ansar berkumpul kat Saqifah Bani Sa'idah, nak lantik pemimpin daripada golongan Ansar. Mari Abu Bakar dan Umar beritahu, orang Arab tak akan terima kepimpinan kecuali daripada Quraisy kerana kedudukan mereka pada waktu itu yang telah terkenal. Mereka jaga Kaabah dan mereka ada sistem yang agak terbaik. Ini Ibn Khaldun kata, itulah letaknya syarat Quraisy kepada khalifah, bukan kerana Quraisy tetapi kerana mereka punya sya'biyah atau populariti. Okay. Jadi bila sebut macam itu, para sahabat dia tahu. Sebab tu sistem zaman Umar lain, zaman Abu Bakar lain, zaman Uthman lain, zaman Ali lain. Zaman Umayyah pun lain. Dan nak tunjuk lain tak lain, bagaimana ketika Ali diangkat oleh Ahlul Madinah jadi khalifah, anaknya Hasan tak setuju. Ingat tak? Anaknya jumpa dia. Anaknya kata, "Ayah, bai'ah Ahlul Madinah saja tak cukup. Itu zaman dulu. Itu zaman Uthman." Tahu kan zaman Uthman pernah buat referendum, ada SPR. Abdul Rahman bin Auf jadi SPR, ketuk pintu sahabat-sahabat kat Madinah, semua ahli Madinah untuk setuju dia lantik khalifah. Lalu dia dilantik. Waktu tu tak minta persetujuan daripada wilayah-wilayah lain. Zaman Ali, Ali ingat dah selesai. Ahli Madinah setuju selesai. Anak dia kata, "Ayah, jangan. Jangan ijtihad khalifah sehinggalah ayah dapat bai'ah daripada Biladus Syam. Biladus Syam ni kuat ni. Ini keturunan Saidina Uthman." Okey. Jadi apa yang berlaku? Ayah dia tak dengar. Ayah dia kekal dan berlaku peperangan seperti itu. Hasan, ketika lantik jadi khalifah, dia khalifah Khurraisyidin yang ke-5. Jadi, dia terima tak? 6 bulan je dia tengok dia tak boleh pergi. Ada orang kata dia ni lemah politik. Tak. Hasan ni seorang political scientist. Dia ngajar kat universiti, dia tak boleh jadi khalifah. Dia boleh teori. Kan? Tetapi suruh jadi khalifah, out. Tak, dia tahu. Dia tahu dia tak boleh jadi khalifah. Lalu dia bagi kat Muawiyah. Sebab tu bila adik dia dapat bai'ah orang Kufah dan sesetengah sahabat daripada Madinah, waktu selepas Yazid naik khalifah, dia cakap dengan adik dia Al-Husain, "Oh, sebut Husain ni kalau time saya kengkau apa ikut Syiah, bukan ikut Syiah, dengan kengkau Syiah lah, dia nak sebut Al-Husain, terus tepuk dada lah, kan." Tak. Dia sebut Imam Husain dapat offer daripada Kufah dan juga bai'ah segelintir sahabat Madinah. Hasan cuba katanya, no, jangan. Kau jangan pergi. Pertama, ahli Kufah tak boleh percaya. Dan kedua, jangan ulangi kesilapan ayah kita lagi. Tapi Husain the confident, lalu berlakulah peristiwa Karbala. Sebab tu Saidina Hasan ni satu orang yang pandang politik jauh. Okay. Kemudian siapa naik lepas tu lagi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah Khulafa' Ar-Rashidin ke-6. Kita create kontroversi yang kata ni.
Tak. Abdullah bin Zubair, kenapa saya kata dia Khulafa Ar-Rasyidin ke-6? Dia telah dibaiah oleh seluruh penduduk Madinah. Oleh penduduk Kufah. Sebab tu dia confident ikhtiar jadi khalifah. Dan dia diserang oleh tentera Umayyah. Kan? Tetapi dia, kalau kita ingat, dia confident dia boleh jadi khalifah sebab dia dapat seluruh penduduk Madinah dan penduduk pada Iraq. Tapi akhirnya dia terbunuh. Kenapa? Kerana dia tidak memahami konteks lokal. Lokal konteks itu perlu difahami. Dan kejayaan Akpati ialah dengan memahami lokal konteks. Sebab ijtihad ni, bila politik ni, dia teoretikalnya berapa persennya? Ya? Sikit, 20-30%. 70% ataupun 80% adalah kepada ni, reality. Kalau siapa ni, Ranushi dia sebut, dia kata fiqah. Fiqah ni interaksi tiga elemen utama. Wahyu, siapa tu akal dan juga reality. Dia kata apa hiwar sulathiyatul atraf. Dialog berterusan tiga ni, maka terlahirlah hukum makam fiqah. Tetapi kalau politik, dia dialog tiga benda ni dengan keadaan reality jadi dia punya backdrop. Itu yang paling utama. Eh, banyak lagi nak ajak tapi nanti tak ada chance. Okay. 4 minit agak. Okeylah, kita cukup. Okey, kita ada 20 minit lagi sebab 5 minit terakhir akan kita bagi untuk pembicaraan. Ada. Saya rasa saya tak jawab soalan Muslim tadi. Kita tak terima and justify the mean, tapi kita ada satu kaedah ulama usul berikan. Minta maaf, minta maaf. Berdasarkan kefahaman maqasid syariah yang tadi, yang 9 tadi, yang Ibn Ashur sebutkan tadi, kita ada satu konsep. Namanya apa? An-nazaru ilal ma'al. Pernah dengar? Ulama usul, ulama maqasid selalu sebut benda ni. An-nazaru ilal ma'al. Kita melihat konsekuensi hukum atau benda bagi consequentialism. Nak buat sesuatu, lihat konsekuensi dia. Okay. Dan ini telah diterapkan dalam surah Al-An'am ayat 141. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah adwan fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kita cerca orang yang sembah selain daripada Allah, maka orang tu akan cerca balik apa ni Allah dengan keadaan balas balik tanpa ilmu. Ayat ni diturunkan selepas apa? Selepas Rasulullah SAW kat Mekah duduk sebut tentang bahala-bahala. Jadi orang musyrik datang kata, dia kata, Muhammad, kau ada attack kita ni, latar uzah pun, nanti kita attack kau punya Allah. Kan? Jadi turun ayat Quran ini. Kan? Kita duduk sebut je Tuhan. Tak tahu kan? Ayat ini, dan jadi apa? Nak buat sesuatu, kena tengok konsekuensi. Konsekuensi terhadap maslahat yang lebih besar. Begitu Nabi, bila anak Abdullah bin Ubay bin Salul jumpa dia, kata, Rasulullah, kasih aku bunuh pak aku. Kalau orang lain bunuh, aku akan geram kat pak aku. Kena surah Munafikun. Kan? Kata, Nabi cakap apa? Jangan. Aku tak mau nanti orang kata Muhammad bunuh sahabatnya. Lihat kepada konsekuensi. Dan kemudian Rasulullah cakap kepada Aisyah apa? Laula hadthani ahdi qaumiki bi Islam la hadamtul al-Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Kalaulah tak kerana orang Islam, orang Arab ni baru masuk Islam, orang Mekah masuk Islam, nescaya aku dah rubuhkan Kaabah dan bina semula berdasarkan tempat Nabi Ibrahim bina. Kenapa Nabi tak buat? Consequence. Jadi dalam Islam, kita tidak ada aims justify the means. Tetapi kita ada konsep consequentialism. An-nazaru ila al-ma'al. Sebab tu dalam Islam adanya apa? Masalih mursalah, adanya saddudz dzara'i', adanya istihsan. Ini semua berdasarkan an-nazaru ila al-ma'al. Dan ini dipegang kuat oleh Rashid Al-Ghanushi yang mendapat bless daripada pertubuhan ulama' sedunia. Wallahu a'lam.